Halo teman-teman, balik lagi channel gue Cintek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita buka dulu tiket teman-teman. Kita udah hulukan tiket ya. Sebelum itu teman-teman, ada sedikit info untuk besok. Ternyata ada Rising Sun Japan Part 2 dan itu ada 4 pemain. Ya, ada apa namanya? Ada Ken baru ya. Cuman Mas Ken-nya ternyata Ken Keeper ya. Ken-nya Ken Keeper. Dan tipe tangkep. Nah, ini pasti orang bertanya nih, Ken Keeper tangkep itu, tipe tangkep itu kan udah pernah kejadian ya, gagal Ken-nya ya. Nah, ini yang ini bisa gagal apa enggak? Ya, nanti kita tunggu. Statusnya seperti apa teman-teman? Jangan sampai Ken-nya jadi kayak yang dulu, yang warna hijau ya. Oke, Ken-nya warna merah juga pas banget itu Napoleon buat memang buat bunuh Ken sepertinya ya. Memang udah disiapin loh. Berarti ada polanya nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ya, ada polanya memang. Jadi ini keluar yang monster, nanti nggak lama dikeluarin counternya gitu. Cuma kelihatannya semakin kesini kayaknya makin ke arah counter Red Japan ya. Entah itu modelnya Blue Europe, Blue Non Japan atau enggak Blue Japan. Oke, yang pertama itu Ken, yang kedua itu siapa namanya, Takeshi Sawada ya, warna biru juga, partnernya Hyuga. Terus Sorimachi sama Urabe ya. Yang menarik itu si cuman Ken sama Takeshi sih ya. Gue apa penasarannya ya teman-teman ya, seperti apa ya. Oke, kali ini kita cuman buka tiket, kita buka daily gacha aja teman-teman ya. Mungkin besok kelihatannya kita review sedikit samurai baru, Rising Sun baru. Kita review sedikit ya kan, meskipun gua bukan pemain Jepang tapi kan pengen tahu juga ya kan, barangkali bisa menggoda ya kan, bisa menggoda pemain non Jepang buat pindah ke Jepang ya. Kita buka dulu deh yang kayak gini begini ya teman-teman ya, karena ini banyak nih kali ini nih. Oke, kita buka dulu yang ketengan ya. Ya, model gacanya Jepang itu besok 6 step ya kalau nggak salah ya, 6 step. Buat teman-teman yang mungkin nanti kalau 6 step itu nggak dapet pemain atau nggak cuma satu dapetnya ya, saran gue sih jangan digeber terus ya, jangan dipaksa cari ya. Karena kalau teman-teman dengerin live-nya Club, itu masih ada lagi nanti yang bakal datang. Itu kan hari Jumat ya kan, nanti hari Seninnya ada lagi, jadi tenang aja. Nah, yang Senin ini gue yakin ini giliran non Japan, entah itu Jerman ya, step up Jerman atau enggak step up Brazil ya. Yang DB Pet ini kan ceritanya kan Genzo ya, Genzo itu dari Jepang. Terus ini si Napoleon. Sisa satu nih, gua rasa nih yang Pet nih bakal nongol nih. Ini kayaknya sebelum Super Dream Fest kayaknya ini ya. Kayaknya dari Latin nih teman-teman, entah Santana atau enggak Natureza. Bang, kayaknya feeling gua sih lebih ke arah Santana ya, yang Pet ya. DF-nya baru Natureza. Oke, kita buka dulu tiket anniversary yang biasa dulu, yang biasa dulu ya, pemanasan. Oke, suram. Yuga-kun. Oke, Zong-zong. Aduh. Last multiple.
Oke, triple Yuga ya. Tadi yang kedua siapa ya? Gue lupa. Ini Yuga juga ya. Oke, triple Zong SR. Ini berbahaya teman-teman. Ya, gue masih berharap ini tiket anniversary kali ini bakal jadi NF yang bagus teman-teman. Karena yang sebelumnya Zong ya cuman dapat satu kalau nggak salah, yang pemain DC atau DF gitu ya, gue lupa yang baru. Oke, gue nggak spesifikin ngincer siapa, yang penting baru aja sih. Oke, step 1 kita mulai. Oke, ada chance. Oi, Misaki-kun Asu disambut Misaki-kun Asu, gila. Ganbate. Oke. Kita lihat tuh. Kalau gue lihat banyak yang dapat DC DF ya. Mungkin red DC sama DF di sini digedein teman-teman kayaknya ya. Ayo dong. Red, red. Waduh, dapat Clifford. Proven S-nya sih lumayan ya. Cuma kalau dapat Clifford yang biru baru cakep sih sebenarnya. 3% lumayan, 1 SSR, 1 DF. Oke, 4%. Waduh, kena tipu nih. Kena tipu ya. Konfeti itu memang kadang ini ya teman-teman ya, memberi harapan palsu. Konfeti itu begitu kadang-kadang. Sekalinya nongol SSR yang konfeti begitu ya, itu bisa dapat yang bagus lah. Ya kan, kadang-kadang bisa nongolin dua loh. Kalau biasanya Roberto sih yang kayak gitu ya. Roberto tuh kayaknya, kalau Roberto tuh kayaknya udah paling tinggi. Apa namanya, secara status ya, Roberto plus aura merah. Wah, kalau nggak aura emas. Oke, 5%. 5%. Oke, ini pasti nyala cuy. Sika. Misaki-kun. Asu. Oke, kita lihat siapa ini. Please dong, kasih new dong. Gua nggak sebut disebut siapa. Lumayan teman-teman buat pelengkap back biru, karena euro biru gua agak lemah ya, agak lemah. Meskipun kemarin dapet Levin Napoleon, cuman ya itu karena baru aja. Masih ada 4 tiket, tenang aja teman-teman. Stay tune terus. Pantau terus. Oke, 50% chance for one SSR. Wes. Waduh, danger banget ini. Waduh. Natu sih. Bisa sih harusnya. Ah. 50% loh, sial. Doanya nggak dikabulin sih. Gila, gua NF keberapa ya yang setiap step itu dapat semua ya teman-teman ya. Lupa gua. Kayaknya NF pertama ya kalau nggak salah. Oke, step 5 SSR guaranteed. Please kasih gua yang baru DF DC. Wow, rainbow udah pasti lah ya SSR. Gila, Misaki-kun Asu lagi nih. Menarik nih. Menarik. Satu lagi dong. Ya. Roberto yang nongol. Ayo dong. New. Oke, lumayan teman-teman. Buat apa namanya, ini buat challenge road ya. Challenge road EX buat tim middle school. Saat ini sih yang paling kuat ini sama Nakanishi ya. Oke, kita lanjutin
50% chance, 50% chance menuju 2 tiket terakhir. Please. Dapat Salina sih pecah banget. Pecah. Wow, Misaki-kun. Misaki-kun. Asu. Dapat Salina sih pecah banget, cuy. Tongga yang baru gitu siapa kan gue lupa dah. Yuga gitu kan. Paling bawah. Siapa nih? Salinas. Lumayan. Robson ini kuat ya teman-teman ya. Jangan disepelein ya. Meskipun jadul dia masih kuat. Kuat banget ini. Oke, gue jadi kepikiran siapa itu. Aduh, Turam ya. Turam nih. Ini DC gue emang banyak bolong ya. DC gue kebanyakan pemain Jepang teman-teman. Ayo dong, please. Ayo dong, last nih, kayaknya step 7 kayaknya paling cakep nih harusnya. Last tiket, please. 2 gitu kan. Fire. Wow, 2. Pasti, berani jamin gua. Ganbate. Oke. Itu yang dinamakan aura super tuh teman-teman. Ayo dong, please. Ya. Ditutup. Bukan pemain DF ya, sial ya. Pemain biasa. Oke, enggak apa-apa teman-teman, kita mixerin sekali. Ya, buat teman-teman yang udah siapin boundary brick itu diperhatiin. Ya boleh di mixer tapi yang nggak kepake aja. Kalau yang kepake jangan di mixer ya. Oke. Satu kali aja mixer please. Kasih gue baru Subarka gitu kan. Cakep. Waduh. Leon Dirk berubah nama deh. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.